proses waterglass ya, penguncian warna. Ini sudah dikasih waterglass, cuman motifnya saja. Kayak biasanya dioles sambil ditekan. Nanti kalau sudah selesai dibalik. Oh, iya. Tuh, nanti gantian. Sambil ditekan Pak, biar tembus. Ditekan Pak. Sebenarnya jadi. Ini adalah salah satu aktivitas untuk bimbingan vokasional keterampilan dalam membuat batik tulis yang dilakukan oleh penerima manfaat di Margolaras Pati. Gimana prosesnya? Susah atau mudah? Pak? Gampil ya, mudah ya. Dan bisa dipraktekkan oleh siapa saja ya. Terus setelah di water glass ini tahap selanjutnya apa Bu? Jemur Pak, biar kering. Jemur. Itu berapa lama biasanya untuk proses penjemuran? 4 jam. Kalau sudah selesai dicuci pakai air biasa, terus di ronet kembali pakai malam. Ini proses apa Mbak ini? Ini proses pembalikan Pak, bolak-balik dari waterglass. Berarti 2 kali Bu ya? Agak geser ke sini Pak Ismail, ke kiri, ke kiri. Ini pendamping dari Margolaras yang setia mendampingi penerima manfaat dalam kegiatan vokasional di sini. Habis ini dijemur ya, tapi jemurnya di tempat yang teduh, jangan kena panas matahari. Ini taruh sana loh, jangan adem. Ini proses selanjutnya, setelah bahan di water glass, baru kita lakukan untuk penjemuran. Kurang lebih berapa lama, Bu? 4 jam. 4 jam dengan kondisi catatan cuaca terang ya? Iya, jangan kena panas matahari. Panas matahari langsung ya. Ada warna dasar. Warna dasar ada di blok. Waktu biasa semua. Kalau yang cuma baru motif, belum ada warna dasar, itu cuma motifnya saja dikasih warna dasar. Ini harus mata ya, kelihatan belum. Jangan pijat dulu kalau dia sendiri belum rata. Satu tempat dulu baru jalan. Ini habis di warna dasar semua, dijemur di tempat mana. Kalau yang warna kain warna putih kayak tadi itu tidak boleh di tempat panas, nanti malamnya meleleh. Bedanya warnanya tuh, bedanya kalau ya di blok boleh dijemur di tempat yang terik matahari. Jadi yang ini bisa langsung di terik matahari, untuk yang kain putih itu untuk di tempat teduh terlebih dahulu Pak ya. Pak, ya, benar.